Diperpanjangnya aturan PPKM darurat memaksa dua pasangan sejoli, Rizky Billar dan Lesti Kejora, mengundurkan pernikahan mereka. Sehingga acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang tadinya akan digelar pada tanggal 23 Juli 2021 harus mundur lagi. Pengumuman soal mundurnya acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti hanya dilakukan oleh mempelai pria. Lantas kemana Lesti Kejora sampai sang calon suami terpaksa mengumumkan sendiri? Rizky Billar mengumumkan soal pernikahan bertempat di lokasi pemotongan hewan kurban. Rizky Billar mengutarakan kekecewaannya bukan karena pernikahan diundur, namun Rizky Billar sedih karena banyak orang beranggapan batal. Sehingga calon suami Lesti Kejora itu menegaskan bahwa mereka hanya mengundur tanggal pernikahan. Tuh sekarang kita mending jangan dulu ya, banyak orang berpikir dibatalkan. Tapi ini bukan ya, hanya ditunda bukan dibatalkan, jelas Rizky Billar. Sementara itu, sahabat Rizky Billar, Friza, menyebut bahwa mereka tengah pusing. Kendati begitu, pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora tetap akan digelar. Ya, pasti mereka pusing lah, pusing banget. Tapi kalau keadaannya begini mau gimana lagi kan? Insya Allah tetap ada kok, jelas Rizky Billar. Di sisi lain, Rizky Billar menjelaskan alasan sang calon istri tak ikut mengumumkan pengunduran pernikahan. Hal itu lantaran Lesti Kejora kini tengah berada di Cianjur. Bukan karena meninggalkan Rizky Billar, namun Lesti Kejora memang sengaja lebaran di sana. Didi lebaran haji di Cianjur, gak masalah lah. Didi juga harus ada waktu me time bareng keluarga dia. Sekarang juga kan mereka, jelas Rizky Billar. Lebih lanjut, Rizky Billar menjelaskan soal nama-nama hewan kurbannya. Kurban masing-masing ada 7 sih. Atas nama cinta, gak bercanda. Ada saya namain Leslar, Billar, Lesti, dan Markona, pungkas Rizky Billar di tempat tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.